Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pada pagi yang penuh barokah ini, dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari lagi, saya akan menyampaikan satu materi yang berkenaan dengan hadis-hadis lemah dan hadis palsu seputar bulan Ramadan. Materi ini saya ambil dari website muslim.or.id. Ikhwani semua, materi ini sangat penting untuk kita ketahui karena pertama, kita sering mendengar dari para da'i, para mubaligh, atau kuliah 7 menit umpamanya, yang alhamdulillah ini salah satu keberkahan dari bulan Ramadan, di mana kegiatan seperti kultum itu hampir tidak pernah ada di luar bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan ada. Tidak jarang kita mendengar hadis-hadis yang disampaikan dalam forum tersebut, ternyata hadisnya tidak sahih. Dan hadis yang disampaikan oleh penulis ini adalah hadis yang cukup populer di tengah masyarakat kita, tersebar di beberapa buku atau beberapa kitab. Karena itu kita perlu mengetahui validitas hadis tersebut, kesahihan atau keabsahan hadis tersebut, agar kita tidak meyakini bahwa hadis yang sesungguhnya tidak sahih, jangan sampai diyakini sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita akan bahaya mengatakan sesuatu yang sesungguhnya tidak berasal dari beliau, kemudian kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang mutawatir, bukan hadis sahih lagi, tapi mutawatir. Nah, perlu saya sampaikan bahwa hadis mutawatir ini adalah hadis yang kedudukannya sama dengan Al-Quran. Jadi kekuatannya, validitasnya, keabsahannya sama dengan Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dari orang banyak, di mana jumlah yang banyak ini menurut kebiasaan, menurut logika tidak mungkin untuk melakukan suatu kedustaan atau kebohongan. Hadis mutawatir. Dalam sebuah hadis mutawatir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia akan menempati suatu tempat di dalam api neraka. Berdusta mengatasnamakanku artinya mengatakan sesuatu
yang aku tidak katakan, ya. Kemudian mengatakan sesuatu ini atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Ini berdusta mengatas Nabi. Ini kalau kita tahu. Kalau tidak tahu bagaimana? Nah, tentu lain lagi masalahnya. Tapi ya kita berusaha untuk mengetahui, ya. Saya ulang sedikit, Pak Suhardi dan Pak Ansari yang baru datang. Materi kita adalah kita akan menjelaskan tentang beberapa hadis lemah dan hadis palsu seputar bulan Ramadan yang sering kita dengar dari para da'i, para mubalik, para penyampai kultum. Tidak jarang juga kita dilihat di layar televisi, ya. Nah, perlu kita ketahui. Syaban ada, cuma ada 1-2 hadis. Baik, ikhwan fillah. Jadi tadi kita sampaikan urgensi materi ini. Yang pertama, bahwa berdusta mengatasnamakan Nabi itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan kita kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, bukan Imam Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama beberapa tahun yang sudah meninggal dunia, berasal dari Mesir. Ya. Tokoh Al-Ikhwanul Muslimun di Mesir. Beliau mengingatkan kita dalam muqaddimah sirah. Jadi kata beliau, dalam masalah hadis ada dua prinsip yang mesti kita ketahui, Pak. Dalam masalah hadis, yang pertama, tidak semua yang dikatakan hadis itu hadis, ya. Tidak semua yang kita dengar atau mungkin kita baca di buku, di majalah, itu disebutkan hadis, ternyata dia bukan hadis. Kemudian yang kedua, tentang pemahaman, ya. Tentang pemahaman, walaupun hadis itu sahih, tidak semua orang benar dalam memahaminya. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, tidak semua yang disebut orang hadis ternyata hadis. Ini ternyata ini materi kita. Tersebar di masyarakat sebuah hadis, An-nazafatu minal iman. Ini populer sekali. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ternyata itu bukan hadis. Kalaupun itu hadis palsu. Ya. Itu populer, an-nazafatu minal iman. Manzofaro. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Sebenarnya barangkali begini, ada lafadz yang semakna dengan itu, tetap dia memang hadis, ya. Bunyinya at-tahuru syatrul iman. At-tahur, at-tahur itu adalah kebersihan, tapi lebih spesifik karena sebutan tahur itu sebenarnya kesucian, toharoh, berkata toharoh. Ya, berkenaan dengan masalah wudu dan sebagainya. At-tahuru syatrul iman. Taharah itu adalah separuh dari keimanan. Barangkali dari sini orang mengambil. Tapi ini lebih at-tahur itu lebih spesifik, lebih khusus daripada nazafah, sebab suci, kalau bahasa kita suci, itu lebih khas, lebih spesifik daripada sekedar cuma bersih. Sebab apa? Tidak semua yang bersih itu suci. Ya, tetapi yang suci itu pasti bersih.
ini teh. Teh ini bersih, tapi tidak suci. Tidak bisa mensucikan, nggak boleh kan saya kita berwudu dengan air teh. Ya. Suci, tidak mensucikan. Ya. Baik. Kembali ke masalah kita, yaitu hadis lemah dan hadis palsu seputar Ramadan. Yang pertama, ini sering ini populer sekali Pak. Sumu tasihku. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Ya, ini populer ini. Di pelajaran SMP itu ada. Nah, sudah masuk kurikulum Pak Azhari. Masuk kurikulum. Ya. Begitu populernya. Sumu tasihku. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ya, adik-adik ya. Jadi kalau kamu temukan hadis ini di dalam buku pelajaran, ini hadis tidak sahih. Tapi kalau menguraikan secara medis, karena kita membaca puasa itu untuk kesehatan. Ya, baik. Kalau dijelaskan secara medis atau pandangan medis tentang puasa, bahwa puasa ini luar biasa manfaatnya, ya secara medis ini perkara lain. Tapi untuk mengatakan bahwa Nabi bersabda, nah ini masalahnya. Ya, Nabi bersabda, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini nggak boleh akhi. Ya. Jadi kan beda ya ini. Inilah salah satu hikmah puasa, bahwa puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa Nabi bersabda berpuasalah kalian. Sekali lagi kita nanti akan jatuh pada berdusta atau berbuat dusta atas nama Nabi. Selama kita tidak katakan bahwa Nabi bersabda, pandangan medis menurut kesehatan, ya, ini puasa luar biasa manfaatnya buat kesehatan. Sama sholat kan begitu juga, ada saat dulu buku ditulis oleh salah seorang dokter, saya lupa namanya, saya ingat waktu saya masih SD, tentang sholat Pak. Jadi sholat itu ternyata waktu SD sama SD juga. Bukan Pak Jumatil yang menulis ini. Jadi sholat itu dari takbir sampai salam diuraikan Pak. Dari gerakan takbir itu apa khasiatnya buat kesehatannya. Kemudian ruku, sujud, dan seterusnya. Itu ada khasiatnya buat kesehatan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini adalah perkataan Nabi. Ikhwani semua, hadis ini terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang sangat populer, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian beberapa waktu kemudian datang seorang ulama ahli hadis, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i juga, yang bernama Al-Hafidz Al-Iraqi. Beliau melakukan penelitian Pak. Beliau melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi diberi catatan. Ya. Ya, diberi catatan, ini hadisnya sahih, ini tidak sahih, terus dijelaskan. Ya. Ada beberapa hadis yang beliau katakan la aslalahu, tidak ada asalnya. Alias palsu. Ya. Nah, jadi termasuk di antaranya adalah hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi dikomentari oleh Imam Al-Hafidz Al-Iraqi bahwa hadisnya tidak sahih, ya. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan hadis ini bukan sekedar lemah tapi masuk kategori palsu.
Jadi kalau ada pandangan ilmiah di sisi medis bahwa hadis bahwa puasa itu sangat baik untuk kesehatan, itu masalah lain. Jadi nggak boleh kita bantah, oh nggak boleh Anda mengatakan begitu, tuh hadisnya palsu. Enggak, dia nggak bilang hadis, ya pandangan ilmiah seperti itu, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga populer juga, ya populer. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Doib. Doib. Maksud. Maksud ini maksudnya baik. Nah, saya kami tapi kita udah berdasarkan anak kan cocok benar. Supaya enggak kemari. Jadi begini, Pak. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan ada beberapa hal yang melatar belakangi timbulnya hadis palsu. Di antaranya adalah agar memotivasi ini kaum muslimin untuk beramal, giat beramal. Dibuat hadis palsu supaya, oh ini kelihatannya kok orang pada malas puasanya gitu, hadis palsu. Jadi akhirnya apa, semangat untuk puasa. Dijelaskan puasa itu luar biasa, sampai-sampai tidurnya saja itu ibadah. Semangat kan? Buat hadis palsu, Pak Taufik. Luar biasa, Pak. Tidurnya saja itu ibadah, apalagi nggak tidur. Ya. Naumus shaimi ibadah. Puasanya orang yang sedang tidurnya orang yang sedang puasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbih, diamnya tasbih. Ya. Wa du'auhu mustajab, doanya mustajab. Nah, kalau ini memang ada dasarnya. Ya. Doa orang yang berpuasa dikabulkan, ini memang dasarnya, ya. Bukan hadis peserta. Kalau secara umum ini semua ini enggak bukan hadis, ya. Tapi ada yang benar. Ya, ada yang benar. Doa mustajab. Doanya adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudhaaf, dan amalnya dilipat gandakan. Ya, ini juga ada dasarnya. Tapi kalau yang tidur tadi itu tidak benar. Ya. Berikutnya ini artinya saja. Hadis yang berbunyi, wahai manusia, ya Yuhannas, bulan yang agung telah mendatangi kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sampai sini enggak ada masalah, ya. Ada dasarnya maksud saya. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai ibadah tatawu, ibadah sunnah. Barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Ini nggak tahu saya ini ada apa nggak dasarnya. Ya. Jadi maksudnya kalau kita mengerjakan ibadah sunnah pada bulan Ramadan, itu sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, saya nggak tahu ini apa ada dasarnya apa enggak. Tapi kalau pelipat gandaan amal itu jelas. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan wajib seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan lain. Nah, kalau menyebutkan angka, ini tidak ada dasarnya, Pak. Para ulama katakan satu amalan sunnah pada bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Ini para ulama katakan tidak ada dasarnya. Kalau secara umum pelipat gandaan amal memang benar. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surga. Ia juga bulan tolong menolong, di dalamnya rizki seorang muslim ditambah. Di dalam bulan Ramadan rizki seorang muslim ditambah. Ini juga tidak saya. Ini biasanya orang senang kalau masalah materi ini, ya. Ibadah ini nanti rizkinya tambah, senang orang. Apa namanya, iming-imingnya materi.
Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu. Nah, kalau mendapatkan pahala seperti orang berpuasa, jelas ya, Pak ya. Ini keutamaan iftar shaim, keutamaan orang yang membukakan orang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa." Lalu Rasulullah mengatakan, "Allah memberi pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berbuka berupa sebutir kurma, satu teguk air atau sedikit susu." Ini ada perinciannya. Nah, kemudian ini Pak, bagian akhir. Bagiannya sangat populer ya. Bagian akhir. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Ini tidak palsu, cuma kurang apa namanya, tidak sahih. Kok Ibrahim? Ya, punya akan dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk hadis. Ya. Makanya itu tadi kita buka semangat. Ya, inilah kita katakan tadi, tidak semua yang disebut hadis adalah hadis. Puasa adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Setelah diteliti secara sanad, ternyata hadisnya tidak sahih. Sering itu Pak Ustaz, yang kultum kan sering diceramakan, sering itu. Jadi padahal para ulama katakan bulan Ramadan itu dari awal sampai akhir ketiga-tiganya. Oh, itu ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya dari awal sampai akhir, Pak. Jadi ada pembagian. Enggak ada pembagian. Itu kalau orang meninggal mukmin muslim beriman dapat nih itu ketiga-tiga terakhir. Ketiga-tiganya. Makanya kata Nabi apa, Pak? Coba, ini kan hadis sahih nih. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu siang, kalau malam riwayat lain, man qoma Ramadan, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, ya, malam bulan Ramadan, karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, kalau sudah ghufira lahu kan jelas rahmat dapat. Ya. Kemudian dibebaskan daripada api neraka. Jadi dari awal sampai akhir ketiga-tiganya. Ya. Tidak dibagi-bagi seperti itu. Berikutnya hadis keempat. Hadis keempat ini berdasar, ini doa buka puasa ya. Doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini Pak, diteliti oleh para ulama hadis, ini sama sekali bukan hadis, ini doa biasa. Doa biasa aja, doa biasa. Doa. Gak apa-apa, namanya doa. Tapi tidak ada keutamanya. Nah, jangan mengatakan Rasulullah bersabda, masalahnya. Ya. Jadi begini Pak, doa itu Qardhawi sebutkan dalam salah satu bukunya. Doa itu ada dua. Ada doa maksur dan doa ghairu maksur. Doa maksur ini doa yang kita Al-Qur'an, dan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya maksur, ada riwayatnya. Kemudian yang tidak maksur, doa yang ya kita mungkin karang sendiri ya, redaksinya bagus, maknanya bagus ya. Boleh. Nah, berdoa dengan doa maksur pahalanya doa. Pahalanya dua. Pertama, pahala ittiba, pahala mengikuti sunnah.
Yang kedua pahala berdoa. Adapun doa dengan redaksi kita sendiri, buatan kita sendiri, pahalanya satu, pahala doa. Ya. Kita boleh berdoa dengan bahasa kita, dengan susunan kita sendiri, enggak ada masalah, tidak dilarang. Ya, doa, permintaan. Kan permintaan kita tidak dibatasi, Pak. Ya kalau semuanya harus dari Al-Qur'an dan dari Nabi ya terbatas. Padahal permintaan kita macam-macam. Ya. Yang dulu Nabi enggak pernah minta, sekarang kita minta. Enggak apa-apa kan? Ya. Jadi yang penting tidak mengatakan itu hadis. Nah, cuma hadis yang lemah itu di sini, Pak, bukan yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya rahmal. Ini bukan hadis. Yang lemahnya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqi aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Cuma ini enggak populer ya. Enggak pernah kita mendengarkan orang berdoa seperti ini, ya. Nah, adapun kalau kita ingin berdoa dengan doa yang maksur saat berbuka puasa adalah dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Itu adalah doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kelima. Hadis kelima adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, sebagian lagi mengatakan tidak sahih. Di antara yang mengatakan sahih adalah ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i yang bernama Imam Ibnu Hajar. Beliaulah yang menjelaskan, memberikan tafsir, penjelasan, syarah ya, atau komentar terhadap sahih, kitab sahih Bukhari. Namanya kitab Fathul Bari. Ini Mas Tad, kan ada kebanyakan orang itu mau makan, ya ada berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kedua ada Allahumma barik lana fima sakra waqta'ala. Ini gimana kedua-duanya yang sahih, Mas Tad?